Doa malam. Tuhan Yesus Kristus, datang dan kunjungilah. Kami membuka pintu rumah dan hati kami padamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan dan perlindunganmu sepanjang hari ini, sehingga pada malam hari ini, hati kami merasakan sukacita dan kegembiraan. Engkau selalu datang dan mengunjungi hidup kami dalam doa dan karya, serta perjuangan hidup kami di dunia ini. Kedatangan-Mu dalam hidup kami senantiasa menguatkan dan memberikan pengharapan bagi kami. Tuhan Yesus, Engkau telah mengunjungi Maria, Marta, dan Lazarus. Engkau mengunjungi dan membawa sukacita bagi tiga bersaudara ini, sehingga hidup mereka penuh dengan kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon kepada-Mu, datang dan kunjungilah. Kami membuka pintu rumah dan hati kami kepada-Mu. Kami yakin dan percaya, kedatangan dan kunjungan-Mu dalam rumah dan hati kami akan membawa keselamatan, kedamaian, kegembiraan, sukacita, dan kebahagiaan. Sudilah Engkau menjamah bagi umat-Mu yang sedang menderita dan sakit, agar beroleh kesembuhan dan keselamatan. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk memiliki keterbukaan hati. Kami yakin dan percaya bahwa keyakinan terhadap Engkau membuatmu akan berkenan mampir, mengunjungi, dan mendatangi kami. Semoga kunjungan dan kedatangan-Mu dalam hidup kami senantiasa membuat kami semakin beriman kepada-Mu. Kedatangan dan kunjungan-Mu memberikan dahaga bagi kami yang sedang merindukan harapan, cita-cita, dan permohonan seperti yang ada di dalam hati kami saat ini. Tuhan Yesus, datang dan kunjungilah. Kami membuka pintu rumah dan hati kami kepada-Mu. Singkirkanlah segala aura negatif yang ada dalam rumah kami. Singkirkan segala bentuk mara bahaya, pertentangan, perkelahian, dan penderitaan. Penuhilah rumah kami dengan ketenangan, kebahagiaan, ketulusan, kasih, persaudaraan, dan rahmat yang kami perlukan dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa Engkau yang menyelamatkan umat manusia dari cengkraman dosa. Sebagai wujud perutusan-Mu, Engkau memberikan kesaksian, pengajaran, keteladanan hidup, mukjizat, dan kedatangan serta kunjungan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, tuntunlah kami, agar kami juga Engkau perkenankan untuk ambil bagian dalam tugas perutusan-Mu dan meneruskannya bagi sesama kami. Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan-Mu, agar kami dapat melakukan pekerjaan dan perbuatan kasih, kebenaran, dan kebaikan. Bukalah hati kami
agar kami juga mau untuk datang dan mengunjungi sesama kami yang sedang dalam duka dan penderitaan. Semoga kehadiran kami di tengah-tengah orang yang kami datangi dan kunjungi membawa keselamatan, pengharapan, kasih, peneguhan iman, dan sukacita. Yesus, pelindung kami. Kami serahkan istirahat malam ini dalam kuasamu. Lindungilah, jagalah, dan berkatilah istirahat kami malam ini, sehingga kami aman dalam penjagaanmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan sebelum istirahat. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Istirahat kita pada malam hari ini senantiasa dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat istirahat dalam perlindungan malaikat. Salam dan doa Justinus Duadi, FIC.